lagi nyobain Mustang Shelby GT500 tahun 67. Mostly kebanyakan lah gitu di Indonesia, terutama di Jakarta gitu. Orang-orang tuh yang punya Mustang Fastback biasanya dibangun jadi Eleanor. Nah, sementara mobil yang lagi gue coba ini ownernya malah beda. Dia nggak ngebangun Mustang Fastback-nya menjadi Eleanor seperti orang kebanyakan, tapi malah dibalikin, dibikin menjadi Shelby GT500. Kayak nggak ngikutin tren gitu. Tapi justru itu yang bikin malah jadi ini mobil jadi kelihatan outstanding gitu, karena beda. Welcome back to Cubicle. Nah, Cubers tadi udah liat kan videonya itu. Nah, itu tuh di videonya tuh dari tadi kan kita ngomonginnya decide your flow. Uh-huh. Itu sebenarnya keputusan apa yang kita punya kita harus lakukan. Oh gitu. Lu selama hidup 24 tahun ini apa yang sudah lu lakukan? Gue sudah alhamdulillah ya sudah menjadi penyiar, sudah lulus kuliah. Jadi itu flow gue. Kalau lo apa? Gue akhirnya mencoba karena gue nggak bisa bermain alat musik karena gue kidal. Gue akhirnya mencoba main alat musik yang nggak perlu memikirkan tangan kiri atau tangan kanan. Jadi gue DJ. Oh. Okay, gue bisa produksi lagu juga. Bisa. Jadi double deal sama gue sekarang harus flowin gitu. Udah keren banget ya. Yoi. Nah, tapi bingung gak sih sebenarnya decide your flow itu tuh kayak gimana? Itu gue juga masih bingung. Kibur juga bingung? Kita kasih liatnya videonya. Ini dia. Tadi tuh di Set Your Flow itu movement untuk mengajak pokoknya anak-anak muda ya semuanya itu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka dengan style kamu. Iya, apapun dimanapun just do it karena lebih baik mencoba daripada nggak mencoba sama sekali. Nah, sama kayak bintang tamu kita yang satu ini nih. Pokoknya dia emang ikutin aja dengan stylenya dia. Oh yang tadi tuh ya. Gue seneng banget nih dengan modifikasi mobil kayak gini. Cubers tadi dia begitu tahu ya begitu ngeliat videonya tuh langsung matanya tuh berseri-seri gitu. Oke langsung kita panggil ini dia Juju Margono. Hai. Silakan duduk, Pak. Siap. Gila. Apa kabar? Baik. Pegang orangnya dulu, siapa tahu abis itu punya mobil ya. Nah, gitu. Boleh. Ngayal aja dulu. Bedanya apa sih Eleanor dan GT500? Nah, cakep. Bedanya adalah, itu basicnya sama. Mustang Fastback, tahun 67. Mm-hmm. Tapi, gara-gara film Gone in 60 Second, yang which is mobilnya si abu-abu itu yang terakhir itu. Si Nicolas Cage itu ya. Si Nicolas Cage itu. Jadi Eleanor dibangun pakai body kit dan segala macem. Nah, sekarang di Indonesia terutama di Jakarta juga banyak nih yang mulai banyak nih masalah kayak Mustang Fastback gitu dibangunnya menjadi Eleanor. Nah, ini yang biru ini nih ya pengen ikutin flow kita sendiri aja gitu. Jadi dibangunnya jadi GT500-nya si Carroll Shelby gitu. Nah, ini nggak ada nih yang bangun jadi, belum banyak yang bangun jadi GT500-nya Shelby gitu. Jadi ya. Ini modifikasinya pasti lama nih. Berapa lama sih? Nih, kalau mau pesen barang-barang langka, itu kan berarti, ini berarti Amerika berarti kan? Betul. Ford kan dia kan? Betul. Berarti ke Amerika, lu mau pesen karet aja pasti lama kan? Lumayan, lama shippingnya sih. Lama shippingnya? Lama shippingnya. Total, tapi totalnya berapa lama? 8 bulan. Untuk bangun ini sampai jadi? Iya, tergolong cepat sih itu. Kalau untuk yang lainnya nih kira-kira untuk kedepannya pengennya modifikasi apa? Mobil impian yang pengen gue bangun, to be honest gue sih sekarang lagi dalam proses ngebangun Mini Cooper. Oh sekarang lagi nih? Sekarang lagi, iya. Oke. Tahun? 76.
Oh, yang kayak punya Mr. Bean ya? Betul. Oh. Wah, gila, tapi luar biasa ya. Sebenarnya apa aja bisa dilakukan asal kita niat aja ngelakuinnya. 8 bulan selesai loh. Biasa bikin Mustang itu bisa lebih dari 2 tahun. Betul. Betul. Lu selain hobi modifikasi mobil, lu itu enggak hobi mendengarkan musik-musik atau pergi ke festival-festival? Oh iya, 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 ya, suka. Lu tau kan festival yang setiap tahunnya ada di Indonesia? Ada Jakarta Warehouse Project nih. DWP ya. DWP. Laulah, laulah. Tahun lu datang? Datang. Wah, oh, ada gua itu soalnya. Oh, ada lu ya. Enggak tahu kan ada gua kan. Iya, karena lu pasti datangnya malam. Gua main pagi. Seriusan? Gua main pagi itu kayak waktu pas registrasi ya. Bukan, gua jam 8 mainnya. Oh, tapi pas gua main enggak ada yang nonton. Iya, sepi ya jam 8. Tapi tahun ini enggak main. Tahun ini gua enggak main. Tahun ini gua ingin menikmati. Tahun lalu gua memberikan kenikmatan. Nah, makanya kepada 15 orang lah. Wah. Nah, makanya kalau Qbers mau menikmati DWP nih tahun ini kayak Marcel, ini kita mau bagi-bagi tiket DWP nih. Gimana caranya, Sel? Caranya gampang sekali. Pokoknya kalian harus membedakan apa yang kalian pergi tahun lalu dengan tahun ini, apa yang beda. Make it different, unique. Kirim postingannya ke Instagram kita di mana? Tag di @cubicle_id dan juga @netmediatama. Hashtagnya itu cubicle dan juga decide your flow. 5 posting yang terbaik yang paling unik akan mendapatkan 2 tiket DWP gratis. Hei, bisa ajak pacar. Hei, Qbers. Nanti pemenangnya bakalan diumumin di cubicle minggu depan. Iya. Kalau lu mau ngapain DWP tahun ini? Yang beda dengan tahun lalu? Yang beda tahun lalu tuh gue sama pacar. Jadi tahun ini gue sama teman-teman. Karena dia gak punya pacar. Wah, oh, thank you. Mungkin dengan pacar. Kalau Mas Juju? Kalau gue gak mau bawa mobil. Gue mau nebeng aja. Ribet gila, Pak. Oh, pulangnya, keluarnya ya. Pulangnya ribet ya. Ribet gila pulangnya. Nebeng. Kalau lo, Sel? Kalau gue menunggu sampai dapat tiket gratis, baru gue datang. Wah. Ya, kayak gini. Anak gratisan ya. Ya dong. Kalau bisa gratis, mesti bayar gitu kan. Oh ya, kita juga punya info nih buat kamu yang kreatif atau ingin belajar seperti bintang tamu kita hari ini ya. Itu Qbicle akan ada acara nih, yaitu di Gandaria City. Tanggal berapa, Sel? 2 dan 3 Desember 2016. Eventnya itu apa sih sebenarnya? Eventnya itu adalah namanya Qplan. Qplan ini jadi tuh tempat buat kamu bisa belajar sama orang-orang kreatif. Terus nanti juga bakal ada performance, ada Stars and Rabbit. Terus juga bakalan ada banyak banget, ada band asal Inggris siapa? Si Autograph. Pokoknya lu akan bertemu dengan semua orang yang benar-benar kreatif dan sangat dedikasi dalam musik. Apalagi kalau misalnya lu datang, lu bisa belajar semuanya di situ. Bener, karena selain belajar di situ juga bakal ada art exhibition juga. Apalagi ada open casting dari Net. Oh gitu? Di acara Qplan ini. Terus gading kita gitu nanti? Enggak, enggak boleh kasih. Wah, jangan dong. Enggak boleh kasih gading kita. Ya enggak apa-apa dong, enggak boleh kompetitif. Ah, enggak boleh kompetitif gitu. Jadi pokoknya kalau yang masih bingung, boleh langsung aja visit ke di sini nih. Harusnya di sini. Ya. Mas Juju, makasih banyak ya. Terima kasih. Kita boleh membangun semua mobil yang ada gitu. Kita punya niat untuk melakukannya. Dan Qbers, jangan lupa nonton terus Qbicle setiap hari Minggu jam 23.30 barengan sama Nadia Julia dan Marcel Chandrawinata. See you next week, Qbers. Bye-bye. Kalau ini bisa dimodifikasi.